Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini itu satu pasal al-isti'anatu, bermula segala tuntut minta tolong. Arba'u khisalin, itu empat perkara. Mubahun, bermula salah satunya empat, atau manakah yang empat? Mubahatun, itu yang pertama mubah. Wa khilaful aula, dan yang kedua khilaf aula. Wa makruhatun, yang ketiga adalah makruh. Wa wajibatun, dan yang keempat itu wajib. Fal mubahatu, maka bermula yang mubah. Hia, itu bermula dianya yang mubah. Takribul ma'i, itu menghampirkan air. Wa khilaful aula, dan bermula khilaf aula. Hia, itu bermula dianya khilaf aula. Sabul ma'i, mengalir air atau gesur ia. Ala nahwil mutawaddi'i, di atas seumpama orang yang berwudu. Wal makruhatu, dan bermula yang makruh. Hia, itu bermula dianya yang makruh. Limai yaghsilu, itu sabit bagi siman-siman yang dibasuh diaman. A'ba'ahu, akan anggota nyaman. Wal wajibatu, dan bermula yang wajib. Hia, itu bermula dianya yang wajib. Lil maridhi, itu sabit bagi orang yang sakit. Indal ajdi, pada ketika lemah. Singkat ulangan pembahasan pada malam Kamis yang lalu tentang kubur atau jenazah yang telah dikuburkan, bila mempunyai syarat yang telah disebutkan, maka boleh dibongkar kembali kubur. Adakala untuk dimandikan banyak, artinya tua anak pun banyak awal. Syarat apabila jenazah itu belum berubah. Adakala dibolehkan karena untuk menghadap jenazah bagi kiblat, artinya tua berhadap kiblat, boleh jadi tegom atau terlintir. Ada kalanya boleh dibongkar lagi karena ada harta bersama jenazah ketika dikuburkan. Apakah hartanya buat tubung si mayit ataupun harta yang red pada saat dikuburkan jenazah. Kemudian ada kala sebab si perempuan ketika dikuburkan janinnya di dalam kandungan masih hidup, maka sebab-sebab dan beberapa sebab yang telah kita bahas yang tidak disebut dalam kitab ini yang diboleh bongkar kembali kubur. Bersambung hukum minta tolong kepada orang lain.
apakah dalam agama itu boleh? Atau hukum makruh, atau mubah, atau wajib, atau khilaf aula. Faslun bermula, ini itu satu fasal. Al-isti'anatu bermula segala tuntut minta tolong. Arba'u khisalin itu empat perkara. Hukum laki tolong bakok. Hukum laki bantu bakok yang berkait dengan ibadah. Terbagi kepada empat perkara. Nyala-ilain hukum. Dah yang pun perkara atau bermula salah satunya empat. Mubahatun. Yang pertama hukumnya mubah. Yang kedua waqilaful aula, hukum laki tolong bakok. Yang kedua khilaf aula. Yang ketiga hukum laki tolong bakok makruh hatun. Ada yang makruh. Wa wajibatun, yang keempat wajib. Jadi tergantung persoalan yang ditanya laki tulu. Nah yang hukum wate laki tulung bakok nan hukumnya mubah. Contoh naumiu. Nah yang hukum khilaf aula. Dan nah yang hukum makruh. Dan nah hukum wajib. Bahkan berbeda na mubah, na khilaf aula, na makruh, na wajib. Nyan tergantung perbuatan, urusan, pekerjaan yang ditanya laki tulung bak urang lain. Mupa masalah lain hukum. Kemadah yang idang ku hukum mubah. Dan contoh-contoh yang idang ku hukum khilaf aula. Dan kiban contoh idang hukum ke makruh. Dan misi umpama kiban yang idang hukum laki tulung ke wajib. Jawapan dalam pet macam tersebut. Yang pertama hukum mubah. Yang tak laki tulung bakok nan hukum mubah. Fal mubahatu. Maka bermula hukum yang mubah hiya taqribul ma'i, itu bermula dianya itu menghampirkan air. Tidak urang gena tuang ia semaya. Geyo putawa ia siat bakgap untuk kegatnyan gutung ia semaya. Atau geyo curung iya bahasa katanya. Ne curung iya siat kelun kuna tung iya semaya. Ne curung iya siat kelun tenuk manam. Ataupun iya yang jauh neba siat kenau kelun. Supaya iya nyan jid lun tung iya semaya. Ah wate iya yang jauh tayo putau bak katanya talake tulung bakgap. Nyan hukum ji mubah, artinya dibolehkan. Karena dalam keadaan sesuatu hal mungkin gopnyan kurang sehat, jadi mahajat kebantu gop juuh hai kegerai. Atau mon hai kecerung iya kekun bagam necerung iya diat kelun ngentung iya semayang. Atau negara siat ia yang na ipinan neputo siat ngalun. Nyan hukum laki tulung bakgap iu puto ia. Penan hukum ji nyan adalah mubah. Makna mubah dibolehkan. Artinya
hana gelarang dalam agama warga yang ditanya dan laki bantu bak urung lain ia yang jauh dayu putau nyan gekun hukum mubah. Yang kedua khilaf aula. Khilaf aula dalam istilah hukum fikih, hukum yang di bawah makruh ngan makruh di bawah makruh lo. Dah contoh khilaf aula hiya sabul ma'i. Yang bahasa Aceh bermula dianya itu geplek ia, gesut ia. Ha gesut ala nahwil mutawaddi'i, di atas seumpama orang berwudu. Kan sekedar giyo curung ia mendem, kan sekedar giyo puto ia mendem. Ah wate ia kana truk batu ismayang giyo play bak go. Padahal kau nyan mampu ne play ia siar tehlun. Oleh nyan ne uut siat bak anggota wudu lun. Buda hurungnya geplelah ia aduh si mutawati. Mutawati dalam artian bahasa katanya hurung berwudu. Kan sekedar tak putar ia, tak ple ia, tak ut, tak ple bak anggota wudu. Nyan ketika giyo ple ia, giyo ut bak katanya, nyan hukumnya adalah khilaf aula di bawah makruh. Menyogoknya mampu untuk geut gerak. Menyobak gecerung bolehlah berat. Menyobak gerak ia dari jauh ke putar bolehlah karena agaknya berhalangan atau uzur kurung sehat. Tetapi ia yang kanai ke kan ik tak tumuk gerak tu kan mampu untuk tak play gerak tu. Tapi tak pegat gerak tu lagi bos yo play ia bagap getanya duduk manis nyan hukum ji khilaf aula. Nampak dengan tahu yang ketiga hukum laki tolong bagau mukait dengan ibadah makruha makruh munya dapuhut hana gubi fahala. Menyol atau buat lem oleh hana gebi pahala juga hana mudausa. Menyol tak tinggai nyan gebi pahala. Minta singkat dengan lebih mudah dipahami. Apabila gebuat hana mudausa, beh gebuat nyan gebi pahala, nyan geken makruh. Atau lagi yang lupa gapun. Pada kebubut fahala pihana dosa pitan. Baik tak bubut pun yang mukruhnya, tak tinggai pun yang mukruh nyan gebi fahala. Dah contoh pun yang mukruh perkara laki tulung hia bermula dianya itu sabit bagi siman iman yang silu yang dibasuh iaman akan anggotanya. Mia guna yo pledia aduh urung tuang ia semaya nyan hukum ji khilaf kaula. Yang kenhe geberata ia gerah gegosok geplu ba anggota gopnya. Apakah wate getung ia semaya berkaitan dengan hadas subit atau ketika gemana junub rafa' hadas besar nyan ahwate truk bak tingkat bak dayu plu dayu gosok dan ditanya dayu buat bak urung lain nyan hukum ji makruh hana dosa. Tapi lebih gerd tak tinggai yuwa bagam walaupun dayu curung ia walau dayu putau tetapi untuk ud, untuk darah, untuk tak gosok nyan darah kedau tu. Karena menyo dayu rah bak urung lain dayu gosok
nyan hukum ji makruh di ketika atau di kala mampu untuk daud rod. Yang kepun hukum laki dulu wal wajibatu wajib keso yang wajib dah contoh artinya wajib dosa miahana talaki tulung sebab wajib dah puhut getanya hana mampu dah puhut baru mampu payah laki tulung bago nyan hukum laki tulung wajib dah contoh hia bermula dianya lil maridhi itu sabit bagi orang sakit sakit iganya dari geih miyai gebedah kedua sagan nyar pi miyai adab duh geputun putun sakit indal ajdi ketika lemah jangankan ia curung ia geba ia bak tempat geperle gedro ge malah ia yang kana sajan hana mampu gegerak untuk geple bak dro ahwate hana mampu kahan hasi gedung ia semayang hai geple gedro ge hai geuat gedro ge menajib menyangkut dengan mana junu minya hana geple bak ge hana mampu geple geuat gedro nyan untuk menghasilkan tung ia semayang dan untuk menghasil kepujadeh karena agaknya sakit lumah nyan hukum laki tulung bagop wajib karena miahana giuple bagop haji giuple gerau kadang jangankan sira geduk malah sira geih ya kepujut-pujut keputun-putun sakit kibat cara untuk geple ia getui semayang hai ple karena ganya nuzur karena sakit karena gohnya lemuh nyan wajib laki tulung ba urang lain pakan wajib laki tulung mangan hasi tung ia semayang maka dalam pet macam bunau na hukum mubah contoh puto ia tayogra bagam na hukum khilaf aula tayo ple bagop atuh getanya otung ia semayang padahal i yang kelhel tayo ut tayo gosok ba urang lain yang makruh padahal i ta ple ta ut gerode yang keput yang memang getanya sakit odor lumo han i ta ple gerode nyan hukum lake tulung bagop nyan idem kewajib dalam kaidah usul fiqh li'anna malam yatamu li'anna malam yatimu illa bihi bahwa wajib karena bahwa sungguh barang yang tidak sempurna kecuali dengannya maka dianya itu wajib han hasi getung ismayang miyahana lake tulung bagop karena sakit nyan hukum lake tulung bagop wajib mangan hasi getung iya semayang. Nah pertanyaan yang kami nak buat saya Hana Miana blog kita Siru Salikin. Pertanyaan jamaah online babnya nah blog kita Siru Salikin malamnya tebak nak sama dia jadi kitab Hana Panjang tak baca. Jadi kajilah mandu pertala menuka dan apa ada yang boleh. Kiban. Di bawah makru. Jadi miyau gunau nah hukum yang gebuhnan mubah kemudian nah hukum yang khilaf aula dan nah hukum bunau yang dinamakan dengan makruh
dan nah hukum yang terakhir munau nahjih wa wajib. Jadi contoh kalihna diatur sabah-sabah masing-masing munau. Pertanyaan saya menyangkut dengan khilaf aula. Jadi hukum yang munau khilaf aula contoh ji giyu plai atau hurul tu ismayang nyan mukait dengan hukum makruh menya makruh digopnya kan sekedar giyu plai alih plai nyan digopnya giyu ud dong. Jadi kiban yang masuk khilaf aula digopnya mampu untuk geplai getung ismayang kedua. Tetapi giyu bagok giyu plai nyan hukum giyu plai bagok nyan adalah makruh. Artinya khilaf aula di bawah makruh katoto ngan makruh. Tetapi kan sekedar giyu plai oleh giyu plai giyu ulau nyan gekeun makruh. Jadi toto hukum khilaf aula dengan hukum makruh giyu plai mater. Pada ini nyan khilaf aula di bawah makruh toda kang makruh yang sabah tu aleh yo ple yo ut yo gosok lo pada ini nyan kaitan ba makruh. Jadi khilaf aula dengan makruh ada wadunya mendekati kamu.